Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya sudah berada di Pasar Sapi Amber Ketawang, Ngambeng, Kabupaten Sleman. Dan pasar yang buka di setiap hari Jawa Pahing, teman-teman. Dan tepat di depan saya ada sapi yang sepertinya cukup lumayan besar. Dan coba kita dekati, teman-teman. Oh, nemu ge. Nek nemu ge. Lumayan besar, teman-teman. Bobot piro, Mas? Taksirane. Gede ya, Mas? Sikilane. Bantalannya sing dhuwur. Sing dhuwur. Gugul teman-teman. Dan coba kita ikuti teman-teman. Ngerti aku toh ya rasa sama lagi. Sampeten Pak. Kagak asal kali. Nembe kali. Nggih. Karena pedet niki. Gane rada mumetake niki. Nah, sing paling ini malah lumayan kathah. Nggih, ini mboten mangkat. Mangkat. Rumah gering. Saya kirim langsung telat kan nih kok. Oh. Gua kan belum angkat kabel. Nah,
sapi lemon teman-teman. Dan untuk jalannya sendiri juga sudah mentul, atau kakinya sendiri juga sudah jalma atau dengklek teman-teman. Tapi untuk posturnya keren teman-teman, bagus. Saya belum tahu yang mana teman-teman. Biar aja ini jalan. Tapi ini enggak. Rp37.000.000 teman-teman. Taksiran bobot pinten pak? Paling hitung rendah lah. 700-an gitu. Kiloan teman-teman. Keren untuk bagian depannya, posturnya bagus. Dan kemungkinan kalau dijual sudah pasti untuk disembelih atau dijagal. Harga Rp37.000.000. Dan untuk di bagian kaki tadi waktu jalan sudah mentul. Dan misalnya kalau di buat dipelihara lagi kemungkinan juga nggak terlalu kuat kalau untuk dijumbukan teman-teman. Dan seperti itu teman-teman, harga sapi lemon pada pagi hari ini. Semoga tangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.